Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara copy link di Google Spreadsheet. Nah, langsung saja, ada dua cara yang ingin kita gunakan, yaitu cara pertama dan cara kedua. Untuk cara pertama ini ada dua metode lagi, yaitu bisa gunakan untuk satu ring dan bisa kita gunakan untuk lebih dari satu ring. Nah, yang pertama untuk satu ring, kita harus menggunakan rumus yang ini ya. Seperti ini misalnya. Ini ada dua link pertama, ini hasil copy link. Yang pertama kita ketik sama dengan. Kemudian kita klik. Kita buka. Seperti ini, tanda kurung kurawal. Yang ini ya. Yang ini. Atau istilahnya itu namanya press left dan press right ya, yang ini ya, ini dia. Atau yang ini namanya press right. Nah, kemudian kita ketik mana yang ingin kita jadikan link. Kita klik jenis sheetnya ya. Misalnya file asli. Yang kita letakkan ringnya dari mana. Misalnya dari ring ini. Nah, kemudian kita tekan enter. Dia akan error. Dia akan error. Nah, untuk mengatasi error seperti ini, jadi kita tutup. Tutup, tekan enter. Nah, dia akan hasil seperti ini. Kemudian misalnya untuk yang ingin lebih dari satu ring yang ingin ditambahkan, itu kita harus menambahkan tanda semikolon, yaitu tanda yang ini di sini. Di sini, misalnya di sini. Juga Anda bisa menambahkan lagi di sini sampai seterusnya. Ya. Yang ingin saya tambahkan itu ring yang ini ya. Ini. Jadi kita ketik titik koma semikolon, yang kita klik ini, yang kita tutup link ini. Dan ditekan enter. Nah, dia akan hasilnya seperti ini. Dia akan berurutan di bawahnya. Tidak ke sampingnya, tidak di sini, tetapi di bawah sini. Ini dia contohnya, yaitu di sini rumusnya nama ring, nama sheetnya, yaitu yang ini file asli, yang tambah tanda ininya tetap, ini ya, tetap, dan ini seterusnya. Kemudian cara yang kedua, yaitu kita pun bisa menggunakan cara langsung, dengan cara kita menunjuk ke ring tersebut. Saya hapus dulu. Ini ringnya akan kosong. Ini kita ketik sama dengan. Ini kita klik asli. File asli. Kemudian kita ketik salah satu saja. Kemudian kita tekan enter. Ini akan muncul seperti ini. Apabila kita drag semuanya ke sini, maka dia akan muncul seperti ini juga. Ya, dan seterusnya. Jadi Anda bisa drag langsung ya. Artinya rumusnya seperti ini. Tapi kita tidak menggunakan yang ini. Yang perlu diingat hanya di bukan pada satu sel yang pertama. Ya, kalau kita misalnya kita menunjuk kedua sel,
Seperti ini dia akan error. Nanti kan? Ini saya hapus dulu. Sebalikkan kali ini ya, kita ketik dua saja ya, maksudnya dia akan error, makanya dia harus dibuat satu per satu. Dia akan error, dia hanya menampilkan satu saja, sementara yang sebelah sini dia tidak tampilkan ya, dia hanya menampilkan yang nama saja. Makanya kita harus membuatnya satu per satu. Saya ulangi, kita ketik sama dengan, ya kita ketik file yang asli, kita klik satu saja, kita klik satu saja di yang paling ini A1 ya, di sel A1 yang paling atas dan yang paling kiri, yang kita tekan enter. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, yang kita bisa drag seperti ini langsung ya, ke bawah. Kita urutkan ke bawah. Ini kita urutkan lagi ke samping. Kita urutkan ke samping. Nah, itulah caranya. Apabila kalian mengalami masalah, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.